Saya bersenjata Hamas dan Jihad Islam mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom di dekat sebuah sinagoge di Tel Aviv pada Senin 20 Agustus. Ledakan tersebut digambarkan oleh polisi Israel dan badan intelijen Sinbad sebagai serangan teroris. Seorang pria yang membawa tok bom tewas dan seorang pejalan kaki terluka dalam insiden yang terjadi pada minggu malam. Brigade Al-Qassam menyatakan pihaknya melaksanakan operasi bunuh diri di Tel Aviv. Mereka mengancam akan melakukan serangan serupa lebih banyak lagi. Al-Qassam menyebut serangan itu sebagai pembalasan atas genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Klaim organisasi sayap Hamas dan Jihad Islam itu muncul beberapa jam setelah polisi dan Sinbad mengonfirmasi bahwa serangan bom tersebut merupakan serangan teror yang disengaja. Pelaku sempat terlihat berjalan di jalan lehi di selatan Tel Aviv pada Minggu malam saat bom yang dibawanya di dalam ransel meledak dan menewaskannya secara seketika. Akibat bom bunuh diri ini, ada satu pejalan kaki yang mengalami luka-luka. Setelahnya adalah... Ada ledakan tersebut, polisi juga memeriksa kemungkinan bahwa ledakan itu terkait dengan aktivitas kriminal atau geng. Namun pada Senin pagi waktu setempat, Sinbad dan polisi Israel mengungkapkan dalam pernyataan bersama bahwa setelah penyelidikan awal, serangan bom dilakukan dengan alat peledak yang kuat. Menurut penyelidikan Sinbad, pelaku merupakan pria berusia 50 tahun. Sementara menurut laporan media Ibrani, Pelaku diyakini adalah warga Palestina dari daerah Nablus di tepi barat.

Kepala staf Israel, Herzi Halevi berencana mengundurkan diri di tengah perang yang berkecamuk di Gaza. Media Israel melaporkan pada Senin 19 Agustus bahwa Halevi akan mengajukan pengunduran dirinya bersama pejabat senior lain. Versi juga dilaporkan akan resign segera setelah kencatan senjata sementara dicapai antara Israel dan juga kelompok Hamas di Gaza. Halevi telah mengindikasikan bahwa tujuan perang di Gaza yang belum tercapai adalah pengembalian para tawanan dan pemusnahan Yahya Sinwar. Media Israel melaporkan hari Minggu selama pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Halevi menyatakan bahwa ada syarat untuk kesepakatan tersebut. Yang menilai merupakan hal bijaksana jika melakukan negosiasi guna mencapai hasil terbaik. Mengenai koridor Philadelphia, Jenderal tertinggi IDF ini tidak menyarankan agar menjadikannya hambatan dan mencegah memulangkan 30 tawanan Israel pada tahap pertama. Dia juga sebelumnya mengakui bertanggung jawab atas kegagalan tentara pendudukan Israel dalam mencegah operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober silam. Ia mengaku menanggung bertanggung jawab untuk pertanyaan-pertanyaan sulit dan mengakui bahwa Israel membayar harga yang mahal dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza. Perpecahan internal dalam Israel menjadi semakin nyata sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan yang saling bertentangan dari pemimpin politik dan militer tentang perang di jalur Gaza. Tujuannya dan juga rencana pasca perang. Perbedaan ini menggarisbawahi krisis yang lebih luas dalam entitas tersebut, yang diperparah oleh meningkatnya tekanan dari para pemukim. Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ali Fadafi, berjanji memberikan serangan balasan ke Israel. Mengutip media Iran, Fadafi mengatakan negaranya pasti akan menghukum Israel pada waktu dan tempat yang tepat atas pembunuhan kepala politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Pejabat senior militer itu menyampaikan komentar tersebut pada hari Senin di Provinsi Baradaya, Kuzestan. Sementara pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, di hari Senin bahwa Benjamin Netanyahu menerima proposal gencatan senjata terbaru. Osama Hamdan menilai proposal ini berbeda dari yang telah disepakati pihaknya. Ia juga menegaskan bahwa Hamas telah mengonfirmasi kepada para mediator pihaknya tidak memerlukan perundingan kencatan senjata yang baru. Mereka hanya perlu menyetujui mekanisme implementasi. Hizbullah meluncurkan lima pesawat nirawak bermuatan bahan peledak pada Senin pagi. Pesawat tersebut menghantam dekat Iara dan menewaskan kepala perwira IDF Mahmud Amaria serta dua anggota Hizbullah lainnya. Mahmud Amaria berusia 45 tahun merupakan seorang pelacak di Brigada Regional Baram ke-300. Dia berasal dari desa Badui, Utara Iden. Menurut IDF, lima drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon dalam serangan tersebut. Tiga di antaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Dua dari do drone tersebut terkena dampak di Galilea Barat, satu di dekat Keser Hazif, dan satu lagi di dekat Iara. Ya Pesawat tak berawak yang menyerang dekat Iara ya menewaskan Amaria dan melukai beberapa prajurit lainnya yang salah satunya terluka parah. Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengklaim telah menargetkan posisi militer Israel. Dikatakan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap serangan dan pembunuhan Israel di wilayah Tire, Lebanon Selatan. Milisi Houthi yang didukung Iran telah merekrut sebanyak 10.000 anak sejak dimulainya konflik di Yaman pada tahun 2014. Menurut pemantau hak asasi manusia Euro Mediterania dan organisasi Sam untuk Hak dan Kebebasan, perekrutan tersebut terjadi antara kurun waktu 2014 hingga 2021. Sebuah laporan oleh Human Rights Watch mengatakan mayoritas rekrutan berusia antara 13 dan 25 tahun termasuk ratusan atau bahkan mungkin yang ribuan yang berusia di bawah 18 tahun. Rilis media dari kantor berita resmi Hoti Sabanet tentang rekrutan terbaru oleh milisi tersebut menunjukkan orang-orang yang tampaknya adalah anak-anak PBB pun telah menyelidiki sedikitnya 1.851 kasus perekrutan atau penggunaan anak oleh Houthi sejak 2010. Sejak 2011, Houthi telah masuk dalam daftar tahunan Sekjen PBB sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. Awalnya tercantum karena perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak. Sejak 2016 juga dimasukkan karena pembunuhan dan mutilasi anak-anak serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Sebagai informasi pemirsa, Houthi juga menyerang kapal-kapal yang melintas di Laut Merah yang merupakan kapal dari negara-negara atau perusahaan yang pro terhadap Israel. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sarah Rita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.